tapi gue harus ngikutin YouTube. Yo, au. Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Miao. Au. Oke, kali ini kita akan bermain game House Flipper Android. Hore. Sebenernya bukan House Flipper Android sih nih. Sebenernya ini game namanya House Design and Fix. Dan baiklah kawan-kawanku tercinta, sekarang kita akan memainkan game House Design and Fix ini. Dan ya, ayo kita clean-clean rumah gue dulu. Ini tadi gue udah bersihin ya, tadi itu sangat-sangat kotor sekali. Dan dengan kerja keras yang hebat serta dedikasi yang kuat, membuat gue bisa membersihkan rumah ini. Oke, kalian bisa lihat kan, sangat-sangat bersih. Dan ini itu gamenya benar-benar mirip ya sama kayak House Flipper yang udah di PC. Aduh, ini aneh nih, orang kenapa upaya kesini. Nah, kalian bisa lihat komponen-komponennya juga mirip-mirip sama kayak House Flipper yang dimainin sama Miao. Au. Dan ayo kita mulai bekerja dah biar bisa dapetin duit. Tadi gue udah ke car service ya, dapat $370. Sekarang kita coba ke bar dah. Start mission. Wow, sampahnya jatuh dari langit. Waduh, wah ini pintu keluar di mana? Oke, kita keliling-keliling dulu. Isi dong, kok cuma isi dong? Wah, gue nggak usah lewat guys. Oh, kita lompatin semua sampah-sampahnya kayak parkour. Ini kagak bisa dibuka kelihatannya. Oke. Terus kita coba ke pintu yang ini. Ini juga nggak usah dibuka. Kayaknya kita cuma bersihin ini doang lah. Yaudahlah. Oh, cuma satu room sudah. Oke, oke. Kita ambil-ambil semua sampahnya. Oke guys, gue mulai putus asa. Tapi bagaimana lagi, gue gak tau tempatnya dimana. Gue rasa emang sudah waktunya. Emang sesuatu yang tidak bersih tidak akan pernah menjadi bersih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ingat, like itu gratis, komen juga gratis, subscribe juga gratis. Apalagi share. Jangan lupa untuk share, like, dan komen please, karena channel ini butuh semangat dari kalian biar channel ini terus berkembang seperti Atta Halilintar.